tiga nih. Kakek lagi. Enak aja mah kakek kayak umur masih 27. Enggak tahu nih sebelah saya. Saya 37. Masa sih? HP-nya sama Om Bobby. Mending Nono telepon aku aja. Nanti aku gak akan reject kok. Shhh, botol kecap. Kalau lo mau ngerayu cewek, mending 10 tahun lagi. Lo tunggu deh tuh 10 tahun lagi ya. Handphone aja gak punya mau ngerayu cewek. Aduh, kalau masalah telepon, mana tergampang. Aku beli. Dari non Cindy ya? Ya udah angkat aja toh mas. Sakno, angkatan mas. Tapi Tin, kamu... Aku gak apa-apa. Bang, bang, kejar bang. Jangan sampai dia duluan ya bang. Sejajarin terus bang. Iya Cindy, apaan sih? Bobby, kamu di mana sih sayang? Aduh, aku bingung deh sama kamu. Motor kamu di rumah, tapi kamunya gak ada di rumah. Aku di rumah kamu nih. Tunggu. Banget. Kamu di jalan? Ribet banget sih. Tunggu aja deh di rumah, ya. Ntar gue udah nyampe. Bye. Bobby. Tuh kan. Udah deh. Jadian yuk. Rela-rela aja ditabrak wanita cantik seperti kamu. Ya, tapi kalau Om sakit, masuk rumah sakit yang rawat kamu ya. Enggak janji ya, Om. Jangan sembarangan. Calon mantu saya. Oh. Ya udah deh kalau enggak apa-apa, sini pamit pulang ya, Om ya. Habis Bobby enggak di rumah. Duh, Bobby belum pulang juga. Iya. Emang Om mesti marahin dia. Om jitak nanti. Udah mutusin tunangan, belum juga hubungin kamu. Oke, udah nanti ya. Biar saya tegur. Ya, kita ya. Aja Om. Iya. Udah kalau gitu sini pamit ya Om. Hati-hati. Main ngebut ya. Iya Om. Ya. Aduh, untung hari ini gue lagi baik. Kalau kagak, jaga bahasa. Kalau enggak, mana mau saya bobol kapal beginian, enggak lepel. Anda memang beruntung, sis. Luar biasa, keberuntungan yang luar biasa. Punya bini cantik, punya calon menantu cantik, punya pembantu cantik. Sekarang ada lagi yang cantik, luar biasa. Lihat aja ntar, kalau dia sudah ketemu dengan saudara Centini, biar nyahok lo. Oke? Karena kita masuk, saya kenalin dengan saudaranya Centini. Jadi penasaran nih, kayak apa sih cantiknya saudaranya Centini ini? Apa lebih seksi dari Centini? Oh, tidak. Beruntung banget nih, Pak Susilo. Buset lah. Si ganteng, jaga bahasa lagi. Si ganteng bawa temen-temennya, pasti mau kenalin ke saya. Jadi kayak orang cantik gak kemana emang. Yanggi, tolong cantungnya disiapin dulu. Ya, jangan deg-degan. Ini saudaranya Centini ini, waduh cantiknya sungguh terlalu. Jangan ngomong kayak gitu. Gua tidak kuat. Oh iya, ini kemana orang ini? Dah. Maaf. Ini siapa? Ini anaknya saudaranya sendiri. Keren kan? Tampangnya lihat, cakep.
Ganteng juga sih. Pasti ibunya gini. Anaknya begini, ibunya. Naksir ibunya dapat bonus anaknya. Aduh, ini ngapain sih kakek-kakek pada dimari? Risik tau gak? Pakai lu mana kakek-kakek. Om. Begini ya, rupanya sama temen. Begitu dapat rezeki, gak bagi-bagi nih. Aduh, kakek satu lagi dateng lagi. Ini rumah banyak kakek-kakek dah nih. Kakek lagi. Om. Enak aja mah kakek-kakek. Umur masih 27. Gak tahu nih sebelah saya. Saya 37. Masa sih? Hahaha. Kedengarannya om-om ini mau kenalan sama Akyu ya? Ini apaan ini? Ini teman-teman saya pengen kenalan. Ayo silakan. Ayo om. Si om, kita kan belum kenalan om. Berapa bang? Jangan, gak usah dibayar. Kayak sama siapa aja. Mending minta nomor HP-nya aja. Gak punya HP. Serius nih. Ah, kalau gitu kenalan dulu deh. Centini. Bagaimana nomor HP-nya? Nomor HP-nya gak bayar. Pergi lo, cepet. Bawa pacar gue nih. Ganggu aja mas. Mas Bobi, gak boleh kasar kayak gitu. Emasnya itu wong api loh. Wong api? Apaan, Tin? Itu matanya tuh jelalatan sama kamu, tau gak? Bisa-bisa kalau kamu diemin, kamu dimakan abisin sama dia, Tin. Yah, elah, salah lagi. Ah, Tin. Mas Bobi mau ngomong dong, bentar. Tin. Jangan ngambek gitu dong. Loh, apa-apa ini? Om, kenapa sih sama aku, Om? Om, Bali. Siapa nih? Katanya sih saudara Centini. Aku bukan saudaranya, Om. Aku ini kakaknya Centini. Mirip kan? Iya kan? Iya, mirip. Kayak pinang di belakang kereta. Mama,